สวัสดีทุกคนวันนี้แอนนัวจะทำอาหารแม็กกี้มาตาบักพิเศษสำหรับคุณอย่าลืมสมัครสมาชิกแสดงความคิดเห็นและแชร์555กิชูทีเบอร์ซาลัมเซมัวฮารี่นีเอ็นซิกแอนนัวอาการเมมสักมาตาบักแม็กกี้สเปเชียลอันทุกโครังจังงันลูป้าซับสไครต์ไลค์โคเมนแดนแชร์555กิชูทีเบอร์Untuk bahannya kita perlukan Maggi kari 2 bungkus, telur 2 biji, nak guna lebih pun boleh, daging kisar cukup rasa dan juga daun sup, jangan guna banyak sangat. Untuk proses memasak, kita akan masak daging kisar dahulu. Kita goreng sebentar sampai dia agak sedikit golden. Jadi lepas ini kita masukkan rencah kari Maggi itu. Kita kacau hingga masak. Jangan tambah garam ya guys, nanti terlalu mesin. Kan ada orang cakap beri garam terbalik ke. Gaul sampai dia masak. Kita masak Maggi, masukkan 2 bungkus Maggi tu sampai Maggi ni masak 2 minit je guys, jangan lama sangat kan lembik. Tetuskan airnya selepas ni. Kita masukkan 2 biji telur, sepatutnya lebih, telur lebih lagi bagus. Dan kita masukkan daging kisar yang telah pun dimasak tadi. Kita gaul sehingga sebati ya guys, sampai dia betul-betul nampak sebati tu. Kalau tak, tak boleh. Dan lepas ni kita masukkan, kita goreng martabak kita, jadikan dia bulat macam ni guys. Nak buat 4 segi pun boleh. 2 bungkus Maggi kita boleh dapat 4 keping guys. Hati-hati ketika membalik. Cantik tak? Cantik kan? Tada, dah siap martabak Maggi special Pak Anwar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Anwar Official Studio. Kembali lagi, korang dah tengok macam mana cara nak masak martabak Maggi ni, martabak Maggi kari ni. Hari ni special sebab aku ada letak daging kisar kat dalam dia ni. Hari ni aku nak rasa martabak Maggi ni sebab aku tak pernah rasa lagi martabak Maggi ni sebenarnya. Pernah tengok orang lain buat macam mana, tapi aku rasa ni kurang telur, sepatutnya lebih telur. Jadi dia tak menutupi keseluruhan martabak ni. Tapi okey lah daripada langsung tak ada. Sebab aku letak 2 biji telur untuk 2 bungkus Maggi. Kat sini aku ada sediakan 2 keping. Untuk makanan hari ini, aku nak rasa dulu yang original. Kemudian ada special. Aku nak rasa Maggi ni lain daripada yang lain sikit. Guys, korang tunggu sampai habis. Tapi sebelum tu, bagi sesiapa yang belum subscribe, subscribe sekarang. Tekan button warna merah tu dan tekan tombol loceng sekali, tekan all. Lepas ni jangan lupa like, komen dan share. Okay guys, tanpa buang masa lagi kita tengok. Inilah bentuk dia. 2 keping. Ni tangan aku dah basuh guys. Okay, 2 keping martabak Maggi ni. Agak tebal juga. So sini daun sup yang agak layu dah sebagai hiasan tadi. So kita letak tepi dulu. So satu ni aku nak rasa secara original dia. Kita potong dulu. So kita tengok dulu macam mana keadaan dia. So ni dia guys.
Sambil membasuh kita makan dulu. Okay ni guys, bentuk dan rupa dia. Okay, sebelum kita makan kita minum air dulu. Bismillah. Okay, kita rasa tak sabar aku nak rasa dia, Maggi ni. Aku dah campur daging kisar, tapi sebut Maggi tu atau sebut kari tu aku campur sekali masa masak daging kisar tu. Kita rasa dulu, bismillah. Okay, guys. Rasa Maggi kari tu. Lepas tu dia rasa daging. Sebab yalah, biasa martabak kan ada letak daging. Sedap. Sedap. Rasa dia cukup guys. Masin dia, dia punya pedas tu kari tadi agak kurang sikit. Kalau kita makan Maggi kari tu dia rasa pedas kuat . Tapi untuk ni dia kurang sikit. Kemungkinan sebab kita letak daging tadi, dia rasa pedas tu dia menurun sedikit. Sedap. Nice. Kalau lebih telur, aku lagi nice ni. Tapi tak sama lah, kita makan makan biasa kan. Mereka yang tak special, masa Ramadan apa. Susah tadi. Untuk tahun ni, kita tak pesan sambal lah. Kalau nak ambil juga, kita gunakan takeaway atau secara online je. Okay guys. Untuk sekeping ni, aku nak buat cabaran sikit. Macam kita makan Maggi Milo tu, Maggi Kari Milo. Jadi hari ni aku nak letakkan Milo dalam di atas martabak Maggi ni. Okay guys, ni Milo. So, kali ni aku tak akan lokek Milo dia, aku akan letak lebih sikit. Harap-harap rasa dia okey. So, inilah bentuk dia. Martabak Maggi Godzilla ataupun mutabak Maggi Milo Tabur. So, jom kita potong. Harap-harap rasa dia sedap. Macam hari tu aku makan Maggi Milo tu, Maggi Kari Milo tu, aku rasa macam nak muntah. So, ni kita potong 4 untuk memudahkan kita makan. Macam kek guys. Cantik. Wow. Kita tengok rasa dia macam mana. Bismillah. วาบลูดนำผักเซดับเจอทูRasa dia memang pelik juga. Tapi sekarang ni aku tak dapat rasa langsung kari tu. Memang dia langsung hilang lah rasa kari. Not bad guys. Not bad. Not bad at all. Itu dah habiskan lah. Tak dinafikan rasa dia memang agak pelik sikit. Tapi bila letak terlalu banyak Milo di atasnya ataupun lebih Milo di atasnya, kita akan dapat rasa macam kek coklat. Tapi not bad, not bad. Kali ni aku boleh bagi makan lebih sikit daripada yang hari tu.
Korang nak cuba boleh try. Tapi jangan membazir, dah cuba makan sampai habis. Okey, pada sesiapa yang baru singgah di channel aku, sila subscribe, tekan button warna merah tu. Tekan subscribe, tekan buah button loceng sekali, tekan all. Jangan lupa like, komen dan share. Okey guys, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.